Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M Surna Channel. Oke, kali ini M Surna Channel berada di daerah Dadap ya. Seperti biasa lintas di daerah Dadap. Nah, ini biasanya macet parah ya, tapi ini lancar banget ya. Oh, ternyata ya teman-teman, ini jembatan Dadap sudah selesai dan sudah dibuka kembali ya. Alhamdulillah ya, ini lancar banget. Bisa Anda lihat ya teman-teman, biasanya di arah ke Cengin ini kendaraan-kendaraan atau mobil-mobil sudah padat banget ya, kiri kanan itu sudah macet banget. Nah, ini sepi banget ya teman-teman ya. Sepi banget ya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, jembatan Dadap sudah selesai dan untuk dibukanya saya kurang tahu pasti ya, ini baru kali ini ya melintas lagi ke daerah Dadap Tangerang. Oke, kita pantau ke jalan raya Dadap dan jalan raya Prancis ya, nanti apakah senggang juga atau tidak macet juga ya. Mudah-mudahan semuanya lancar nih. Dan sepertinya di sini pun lancar ya. Lancar banget ya teman-teman. Ini pergudangan Pantai Indah Dadap ya. Nah, ya. Bagaimana teman-teman? Wah, ini kalau berkendara seperti ini enak ya. Jadi kita cepat sampai ke tujuan. Nah, ini di daerah Dadap ini ya lumayan luas ya jalannya, cuma pas jembatan kemarin diperbaiki itu di sini macet banget ya, macet parah padahal jalan segini luasnya ya teman-teman. Luas banget kan teman-teman jalannya ya, karena di sini itu satu daerah industri juga ya, banyak mobil-mobil besar yang melintas ya. Nah, itu jembatannya ya teman-teman, jembatan Dadapnya nih sudah dibuka ya. Alhamdulillah lancar banget ya teman-teman ya. Sekarang saya mau pantau ke daerah jalan raya Kosambi ya teman-teman. Kita lihat apakah lancar juga di jalan raya Kosambi. Nah, ini masih di daerah Dadap juga ya teman-teman, cuma di jalan raya Kosambi ya, arah ke jalan raya Kosambi ini ya teman-teman. Anda bisa lihat ya, lancar banget, sepi banget ya kendaraan karena sangat lancar jalannya ya. Biasanya macetan ini di sini ya lumayan lama ya, gila, bisa beberapa puluh menit sampai ke jembatan Dadap. Tapi ini Anda bisa lihat lancar banget ya teman-teman. Wah, buat teman-teman yang baru bergabung di M Surna Channel, mohon untuk subscribe channel ini ya, agar M Surna Channel semakin berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda ya teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, kita melaju ke Jalan Raya Kosambi ya. Dan di sini pun terpantau sangat sepi ya kendaraan-kendaraan ya. Lancar banget nih teman-teman. Nah, kalau setiap hari berkendara seperti ini rasanya enak banget ya teman-teman, lancar. Efek dari dibukanya jembatan Dadap ini ternyata benar-benar dirasakan ya manfaatnya ya. Lalu lintas pun lancar di Dadap ini. Dan oke, nanti kita pantau juga ke Jalan Raya Perancis ya teman-teman. Apakah di sana lancar juga? Kita pantau seperti apa nanti ya. Nah, sekarang ini sudah berada di Jalan Raya Perancis ya teman-teman. Ini Jalan Raya Perancis juga terpantau sepi ya kendaraan ya. Lalu lintas di sini lancar ya teman-teman. Walaupun di sini agak terhambat dengan adanya pengecoran jalan ya teman-teman. Nah, Anda bisa lihat ya, ada pengecoran jalan di depan GDC sampai ke Jalan Raya Perancis sana ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi lalu lintas dari M Surna Channel, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu dukung M Surna Channel agar M Surna Channel makin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi, salam M Surna Channel.